Pengajaran dan perbincangan untuk tajuk pada kali ini adalah garis lurus, di mana subtajuknya adalah garis lari. Pengenalan berkaitan dengan tajuk ini menentukan yang pertama dua garis lurus yang selari mempunyai kecurunan yang sama dan sebaliknya. Yang kedua, sama ada dua garis lurus adalah selari apabila persamaannya diberi. Jika garis lurus Y sama dengan M1X tambah B selari dengan garis lurus Y sama dengan M2X tambah C, maka didapati bahawa M1 sama dengan M2. M1 merupakan kecurunan untuk garisan Y sama dengan M1X tambah B, manakala M2 merupakan kecurunan untuk garis lurus Y sama dengan M2X tambah C. Garis lurus yang selari mempunyai kecurunan yang sama dan sebaliknya. Contoh 1, tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 6X tolak 1 dan Y sama dengan 2X tambah 3 adalah selari atau tidak. Garis lurus yang pertama diberi sebagai Y sama dengan 6X tolak 1 di mana kecurunannya dianggap sebagai M1 iaitu 6. Manakala garis lurus yang kedua adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Diberi kecurunannya sebagai M2 iaitu 2. Kita dapati bahawa kecurunan M1 tidak sama dengan kecurunan M2. Kecurunan kedua-dua garis lurus adalah berbeza. Jadi, dua garis lurus itu adalah dianggap tidak selari. Contoh 2, tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 4X tambah 9 dan 2Y sama dengan negatif 11 tambah 8X adalah selari atau tidak. Garis lurus yang pertama diberi Y sama dengan 4X tambah 9 di mana nilai M1 adalah 4. Manakala garis lurus yang kedua diberi sebagai 2Y sama dengan negatif 11 tambah 8X. Kita jadikan Y sebagai perkara rumus, di mana kita pindahkan 2 ke sebelah kanan untuk mendapat negatif 11 per 2 tambah 8 per 2X. Jadi Y sama dengan negatif 11 per 2, 8 bahagi 2 dapat 4X. Jadi daripada sini kecurunan M2 adalah 4. Dan kita melihat bahawa M1 sama dengan M2. Kecurunan kedua-dua garis lurus adalah sama. Kecurunan kedua-dua garis lurus adalah sama. Jadi, dua garis lurus itu adalah selari. Contoh 3, tunjukkan sama ada garis lurus PQ iaitu 3Y tambah 2X tolak 9 sama dengan sipar adalah selari dengan garis lurus RS iaitu 4X tambah 6Y sama dengan 9. Langkah yang pertama, tukarkan kedua-dua persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Di mana persamaan garis lurus yang pertama iaitu garis lurus PQ diberi sebagai 3Y tambah 2X tolak 9 sama dengan sifar. Kita pindahkan 2X dan 9 sebelah kanan, kita dapat 3Y sama dengan sifar tolak 2X tolak 9. 3Y sama dengan tolak 2X tolak 9. Y sama dengan tolak 2 per 3X tolak 9 per 3. Y sama dengan tolak 2 per 3X tolak 9 bahagi 3, 3. Di mana kecurunan M1 adalah negatif 2 per 3. Manakala persamaan garis lurus RS diberi sebagai 4X tambah 6Y sama dengan 9. Kita pindahkan 4X ke sebelah kanan, kita mendapat 6Y sama dengan 9 tolak 4X. Dan kita jadikan Y sebagai perkara rumus, kita pindahkan 6 ke kanan dapat 9 per 6 tolak 4 per 6X. Diringkaskan sebagai 3 per 2 tolak dengan 2 per 3X. Oleh itu, kecurunan M2 adalah negatif 2 per 3. Daripada sini, kita dapati bahawa kecurunan M1 bersamaan dengan kecurunan M2. Didapati garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus RS. Contoh 4, berdasarkan rajah di bawah,
tentukan sama ada garis lurus AB dan garis lurus CD adalah selari atau tidak. Untuk menentukan sama ada dua garis lurus selari ataupun tidak, kita boleh tentukan melalui penentuan nilai kecurunan. Jadi garis lurus AB, nilai kecurunan menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Koordinat A saya labelkan sebagai X1, Y1. Koordinat B saya labelkan sebagai X2, Y2. Kita gantikan dalam rumus Y2 dengan 9, Y1 dengan 1, X2 dengan 8, X1 dengan 1. 9 tolak 1, 8. 8 tolak 1, 7. Lakukan kaedah yang sama untuk garis lurus yang kedua, iaitu garis lurus CD. Nilai kecurunan untuk garis lurus CD adalah menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Pada koordinat C, saya labelkan sebagai X1, Y1. Pada koordinat D, saya labelkan sebagai X2, Y2. Kita gantikan Y2 dengan 5. Kita gantikan Y1 dengan negatif 3. Dan kita gantikan X2 dengan 17. Kita gantikan X1 dengan 10. 5 tolak negatif 3 dapat 8. 17 tolak 10 dapat 7. Jadi garis lurus AB, nilai dia adalah, kecurunan dia adalah 8 per 7, diambil sebagai M1, 8 per 7. Manakala garis lurus CD, kecurunan dia M2, juga 8 per 7. Jadi kita dapati kecurunan M1 sama dengan kecurunan M2. Jadi garis lurus AB adalah selari dengan garis lurus CD. Kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada pengajaran kali ini adalah dua garis lurus adalah selari ataupun tidak dengan membandingkan nilai kecurunan M pada kedua-dua persamaan garis lurus itu. Nilai kecurunan M adalah sama jika dan hanya jika dua garis lurus itu adalah selari.